Satria Kekasih Dewa. Mengapa kau tidak berlaku jujur padaku? Memang aku laki-laki yang tidak pantas dicintai. Aku orang cacat. Kakaknya Munada, jangan salah mengerti. Bukan begitu maksudku. Selamat tinggal, Lata Manjari. Kisah ini juga akan bicara tentang keserakahan, keangkuhan, dendam dan iri dengki, kehancuran akibat manusia kehilangan cinta pada sesamanya. Ayo Jambunada, jangan hanya berdiri seperti arca batu. Bukankah kau anak Arya Kamandanu, pendekar besar di seluruh Majapahit? Ayo, keluarkan kesaktianmu. Lawan aku, Layang Samba. Aji Tapak Wisu. Suta juga menceritakan kehadiran Sang Amuraja Durjana pada Pranayam dan Ayu Wandira yang dia ketahui dari ayahnya. Dengan wajah yang sangat tegang, Ayu Wandira dan Pranayam mendengarkan tentang titisan Sang Amuraja Durjana dari Suta. Namun mereka tidak langsung mempercayai apa yang dikatakan Suta. Apalagi dengan sesuatu yang sulit diterima akal. Begitulah Tuan dan Nini. Banyak orang yang tidak percaya. Sama dengan diriku pun hampir tidak mempercayainya. Namun ayahku adalah orang yang selalu jujur. Sulit mengatakan kalau ayahku hanya bermain-main dengan kata-katanya. Apalagi saat ini beliau sedang melakukan perjalanan untuk mencari jejak titisan Sang Bitara Siwa. Juga menyampaikan berita ini pada umat manusia, kata Suta mengakhiri ceritanya. Saat mereka telah memasuki hutan alas larang, mereka sengaja tidak menggunakan kuda mereka. Suta berpendapat dengan perjalanan kaki akan mempermudah memasuki daerah Padepokan Puncara Agni. Sungguh cerita yang mengerikan Tuan Suta. Sulit untuk diterima akal sehat, tapi terlepas dari semua itu kita berkewajiban untuk menyampaikan bahwa kita harus semakin mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Karena dengan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa akan membuat kita sadar siapa kita, serta dapat mengurangi perbuatan manusia yang semena-mena, jawab Pranayam. Aku pun sependapat Tuan Pranayam, terlepas dari semua itu dan menurut ayahku Padepokan Puncara Agni adalah padepokan yang merupakan pengikut dari Sang Amuraja Durjana. Karena itulah aku hanya ingin mengingatkan Kakang Kerling Seta yang sepertinya menjalin hubungan yang dekat dengan Padepokan Puncara Agni. Aku tidak ingin suatu saat padepokan kami akan dibawanya menjadi pengikut iblis itu. Aku tidak bisa berbuat banyak. Kakang Kerling Seta lah pimpinan padepokan kami, kata Suta sambil menghentikan langkahnya. Apa yang menjadi alasan ayah Tuan mengatakan Puncara Agni berhubungan erat dengan pengikut iblis itu? Tanya Pranayam. Itu dari apa yang mereka lakukan Tuan. Setiap purnama penuh mereka melakukan sesembahan yang aku pun tidak tahu sesembahan itu untuk siapa. Juga dalam perlakuan aneh mereka meningkatkan tenaga murni dengan menggunakan gadis-gadis cantik. Tidak ada dalam jalur ilmu putih menganjurkan menggunakan gadis cantik meningkatkan tenaga murni. Namun aneh mereka juga melakukan pemujaan terhadap Hyang Widi. Mungkin itu dilakukan untuk penyamaran tempat itu sebenarnya. Tapi ada juga beberapa penghuni yang tidak mengikuti aturan di padepokan. Nyai Tantina istri dari Tuan Mertaka adalah salah satunya, sahut Suta.
Apakah Paman Suta pernah mendengar nama Arya Dwipangga, Sela Ayuwandira? Ada hubungan apa Nini dan Tuan dengan Tuan Arya Dwipangga? Tanya Suta dengan wajah yang menunjukkan keheranan. Karena dialah kami akan ke Puncara Agni. Kami mendapatkan jejaknya kalau dia ada hubungan dengan Pancura Agni. Jawab Ayuwandira. Kalau boleh tahu ada tujuan apa Nini menemui Tuan Dwipangga? Tanya Suta lagi. Maaf Paman, saat ini aku belum bisa memberitahukannya. Sahut Ayuwandira tertunduk lemah. Baiklah, aku mengentuan Dwipangga karena dia sering datang ke padepokan kami bersama Kakang Seta. Dan pekan lalu Tuan Dwipangga pun pergi ke padepokan kami menemui Kakang Seta. Tapi karena Kakang Seta berada di Puncara Agni, Tuan Dwipangga menyusul di sana. Dan keesokan harinya Kakang Seta pergi bersama beberapa murid-murid yang berada di kedai tadi sore. Menurutnya dia akan menyusul Tuan Dwipangga. Tapi sayang aku tidak mengetahui dengan jelas apa tujuan mereka. Jelas Suta. Terima kasih Paman. Berarti sekarang sudah jelas kalau Arya Dwipangga berada di sana. Kata Ayuwandira kini wajahnya memerah. Sebenarnya, Tuan Dwipangga lebih banyak berada di Kadipaten Sadeng. Karena Tuan Dwipangga adalah pejabat di Kadipaten, kata Suta lagi. Benarkah itu Paman? Tanai Ayuwandira yang mendadak suaranya terdengar serak. Suta nampak keheranan melihat perubahan sikap Ayuwandira. Namun akhirnya dia menjelaskan juga tentang Dwipangga. Menurut Kakang Seta demikian Nini. Dan cara Tuan Dwipangga berpakaian pun menyatakan demikian. Pakaiannya bukan orang kebanyakan. Paman, bolehkah kami meminta bantuan Paman? Tanya Ayuwandira. Kalau Nini dan Tuan merasa saya bisa membantu Tuan dan Nini tentu dengan senang hati Nini. Sahut Suta dengan senyuman. Kami mohon Paman untuk tidak memberitahukan nama kami yang sebenarnya jika kita sudah berada di padepokan Puncara Agni. Kenapa demikian Nini? Tanya Suta dengan wajah keheranan. Kami belum ingin orang yang bernama Arya Dwipangga mengetahui keberadaan kami di sini Paman. Bisakah Paman membantu kami? Jawab Ayuwandira. Kisuta nampak mengerutkan wajahnya. Namun beberapa saat berikutnya dia tersenyum dengan menganggukkan kepalanya. Baiklah Nini, jika memang demikian keinginan Nini dan Tuan. Terima kasih Paman. Sahut Ayuwandira dengan senyuman sambil menunduk hormat. Sekarang lebih baik kita lanjutkan perjalanan, bukankah masih jauh dari sini Tuan Suta? Kata Pranayam sambil memandang Kisuta. Marilah Tuan, marilah Nini. Kita berjalan dengan pelan-pelan saja. Besok jika hari telah benar-benar siang baru kita memasuki padepokan. Tidak baik bertamu ketika matahari baru menjelang, sahut Suta kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Mereka terus menyusuri hutan alas larang menuju ke arah timur. Suta juga mengingatkan Pranayam dan Ayuwandira untuk tidak banyak menyentuh tumbuh-tumbuhan di sekitar perjalanan, karena tumbuh-tumbuhan itu banyak mengandung racun. Malam semakin larut dalam kesunyian. Awan tebal semakin menggelapkan malam yang tak berbintang dan lembutnya sang rembulan. Jangkrik malam saling bersahutan seakan saling menyapa. Terdengar juga sesekali suara kodok yang menyela pembicaraan jangkrik. Mungkin mereka meminta sang jangkrik untuk tenang sedikit karena telah mengganggu mereka yang menikmati masa perkawinan yang telah sampai. Di malam yang seperti itulah Jambu Nada duduk di depan perapian. Wajahnya nampak sendu. Di sampingnya tergeletak pakaian yang besar, terlihat bercak-bercak darah masih tersisa di pakaian itu. Persis berseberangan dengan perapian, Kamandanu nampak duduk bersila, matanya terpejam. Dari siang hingga malam Kamandanu masih duduk bersila di atas lempengan batu. Jambu Nada dengan telaten menunggui ayahnya. Hanya saja sebelum matahari tenggelam di batas cakrawala, Jambu Nada pergi ke bukit di atas perdukuhan Kurawan. Anak muda tampan itu hanya memastikan keadaan di bukit itu.
yang akhirnya kembali dengan membawa sepotong pakaian yang masih terlihat bercak darah yang telah mengering. Di atas perapian itu nampak juga daging kijang yang telah siap untuk dimakan. Cukup lama daging itu telah matang, tapi rupanya Jambu Nada menunggu ayahnya agar bisa makan bersama-sama. Ketika malam semakin larut menuju puncaknya, perlahan-lahan Kamandanu membuka matanya. Orang tua itu melihat putranya duduk berjongkok menatap perapian yang semakin kecil. Bahkan hanya bara saja yang masih tersisa. "Nada, apakah kau tidak makan?" tanya Kamandanu lembut, bangkit dari batu itu mendekati Jambu Nada. Jambu Nada menoleh lemah, matanya yang sendu menatap ayahnya. "Aku menunggu ayah. Tidak enak kalau makan sendiri," jawab Jambu Nada. Kamandanu tersenyum, kemudian mengambil beberapa potongan kayu meletakkannya di bara perapian. Perlahan-lahan api itu menyala lagi. "Kau tidak harus menunggu ayah. Pasti kau telah merasa lapar. Marilah kita makan, Nada. Sayang dagingnya sudah tidak renyah lagi," kata Kamandanu memberikan potongan paha pada Jambu Nada. Jambu Nada mengambil daging kijang yang disodorkan ayahnya. Bersama-sama mereka mulai memakan daging itu. Tapi tentu mereka hanya memakan sebagian. Tidak akan habis jika mereka makan satu kali saja. Mungkin butuh beberapa hari bagi Kamandanu dan Jambu Nada memakan seekor daging kijang. Jambu memandang daging yang dimakannya, kemudian tersenyum tipis melihat daging itu. "Kalau saja ada Eyang Paman Wirot, pasti daging-daging ini akan habis ayah," kata Jambu Nada lirih. Kamandanu yang telah selesai makan mengusap bibirnya, kemudian tersenyum pada Jambu Nada. "Tentu Nada, Eyang pamanmu itu sedari dulu memang doyan makan. Ada saja yang dimakannya, hasilnya luar biasa walaupun dia lebih tua dari ayah. Tapi tubuhnya terlihat sehat dan gemuk," kenang Arya Kamandanu. "Beliau menyelamatkan aku ayah. Eyang paman mengorbankan dirinya demi aku ayah. Saat terakhir beliau langsung membenturkan dirinya dengan kekuatan Tuan Layang Samba itu. Walaupun beliau yakin tidak akan selamat dari kekuatan yang ngegerigis itu," kata Jambu Nada menunduk menghentikan makanannya. "Kita patut mengenang pengorbanannya Nada. Tapi tak layak kalau kita harus terus berlarut dalam kesedihan. Ayah yakin Paman Wirot akan sangat senang jika kau menghargai apa yang dilakukannya tanpa harus kau sedihi terlalu larut dan lama. Paman Wirot mengambil keputusan tersebut pasti mempunyai alasan tertentu. Dan itu terjawab selama samedi ayah. Dalam samedi ayah bertemu dengan Eyang Empu Sasi," jawab Kamandanu pelan. Wajah Jambu terlihat merautkan keheranan memandang lelaki tua yang sangat disayanginya sekaligus dihormatinya. Kamandanu yang selalu tersenyum itu mengerti dengan maksud Jambu Nada yang memperhatikannya dengan pandangan penuh tanda tanya. "Sewaktu ayah sadar, ayah melihat kau larut dalam samedimu. Walaupun dengan susah payah, akhirnya ayah berhasil duduk dan mengatur pernafasan ayah. Sebenarnya pun ayah ingin melakukan samedi memusatkan kekuatan naga Puspa Krishna untuk mengurangi rasa sakit di dalam dada ayah. Tapi sesuatu telah mengurungkan niat ayah. Tiba-tiba saja ayah melihat tubuhmu memancar sinar putih yang sangat jernih. Pohon yang meranggas di samping ayah tiba-tiba saja kembali segar. Ayah kebingungan melihat hal itu. Ayah khawatir sesuatu yang tidak baik telah terjadi, tetapi setelah ayah cerna dampak yang terjadi adalah sesuatu yang baik. Alam saja sangat terbantu dengan sinar itu, apalagi sinar yang langsung keluar dari tubuhmu. Tentu akan sangat baik pula bagimu," kata Kamandanu sambil memandang putranya. Beberapa saat tempat yang lengang itu semakin lengang. Hanya sesekali terdengar pohon yang berderit tertiup angin yang berhembus. "Hampir setengah hari kau dalam samedimu. Dan saat kau tersadar ayah melihat wajahmu seperti kau baru saja mengalami sesuatu yang sangat menyenangkan. Matamu tersa sejuk terlihat dari pancaran yang membuat hati ayah semakin tenang.
dan kemudian ayah melakukan samedi seperti yang kau lihat. Ayah berusaha menggunakan kekuatan naga Puspa Krishna untuk melawan rasa sakit yang semakin mendesak di dada ayah. Tapi syukurlah Hyang Widi menbulkan permintaan ayah dengan kekuatan naga Puspa, rasa sakit itu menghilang begitu saja. Saat itulah ayah bertemu dengan Eyang Empu Sasi. Beliau menceritakan apa yang terjadi padamu, juga menceritakan tentang Sang Amuraja Durjana yang ayah yakin kau pasti mengetahui. Pelan dan lembut suara yang keluar dari bibir tua Arya Kamandanu. Kemudian orang tua itu meneguk air dingin yang berada di selongsong bambu. Dari hal tersebut, bukankah apa yang dilakukan Paman Wirot untukmu dan untuk ayah bukanlah kesia-sian? Beliau mengorban diri demi kebaikan tanah ini, demi umat manusia. Ayah yakin di alam sana Paman Wirot akan tersenyum telah ikut menghadirkan titsan kekuatan Batara Siwa. Bersyukurlah kau nada. Dari miliran manusia di muka bumi kau terpilih menjadi titisannya. Namun dengan hal itu beban di pundakmu semakin berat. Selain melindungi para kekasih dewa, kau juga bertanggung jawab terhadap orang lain. Kau juga harus ingat nada. Kau hanya manusia biasa seperti ayah dan yang lainnya yang pada saatnya akan kembali padanya. Karena itu dalam bertindak selalulah dengan jalan dari Hyang Widi. Semakin kau menyadari kekuatan Hyang Widi, maka akan semakin mempertebal rasa cinta dan kasih sayangmu terhadap bumi dan isinya. Dengan penuh minat Jambu Nada mendengarkan apa yang dikatakan Kamandanu. Kata-kata itu seperti menyirami hati dan perasanya. Pemuda tampan itu tertunduk dalam. Seirama dengan denyut nadinya yang mengendut pelan mengalir hingga mengisi seluruh sudut hatinya. Malam semakin menanjak hingga telah melewati puncak. Ayah dan anak itu masih berbincang-bincang beberapa kejadian yang telah mereka alami. Jambu Nada merasa jalan hidupnya penuh dengan berbagai pertanyaan yang selalu menggulung dalam setiap langkahnya. Tidak pernah terbayang dalam angan-angannya dipertemukan dengan makhluk yang hanya menjadi dongeng. Melebihi kekuatan itu telah menjadi bagian dirinya. Telah menjadi nafasnya. Ayah, selanjutnya kita akan kemana ayah? Tidakkah kita bertemu dengan Putri Lata Manjari? Tanya Jambu Nada sambil menambah kayu di perapian untuk menghangatkan tubuh mereka yang semakin dingin dihembus angin malam. Belum saatnya Jambu Nada. Tapi kita tidak tahu kita akan bertemu di mana, bisa saja dalam perjalanan kita akan bertemu dengannya. Besok siang kita akan ke Sekarwangi. Kemudian kita membayangi padepokan Puncara Agni Dari. Semoga Kakang Dwi Pangga berada di sana, aku yakin dia telah dibawa layang Samba, tapi belum jelas kemana. Karena itu tempat pertama yang kita selidiki adalah Puncara Agni. Setelah itu kita akan melihat kegiatan di Kadipaten untuk memastikan gerakan mereka. Barulah kita melaporkan hal ini pada Adimada. Semoga setelah semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita akan kembali ke pantai melihat perkembangan Putri Lata Manjari. Jelas Kamandanu, kemudian merebahkan tubuhnya yang dialasi daun-daun yang cukup lebar. Jambu Nada hanya mengangguk pelan. Dia yakin ayahnya telah mempunyai rencana yang matang. Beberapa saat berikutnya Jambu Nada telah merebahkan tubuhnya. Perlahan-lahan matanya menatap nun jauh di langit. Walaupun awan yang semakin menipis namun langit tetap terlihat gelap. Hingga membawa Jambu Nada larut dalam buaian malam. Sementara itu sebuah bukit yang damai, yang sering pula mereka sebut Bukit Cinta. Entahlah dari mana kata-kata itu lahir, hanya saja banyak perlabuhan cinta antara dua insan manusia yang membawa mereka dalam satu balutan rumah tangga. Gunung Wilis nampak begitu anggun dibaluti awan tebal yang menutupi puncaknya. Sebuah gunung yang damai, pohon raksasa tumbuh berjerat seakan prajurit yang menjaga ratunya. Celah lembah dan lereng yang berjajar menambah keindahan gunung tanpa vulkanis itu. Di bawah Gunung Wilis itulah sebuah bukit yang berisi banyak kaum hawa itu.
Langit jingga nampak merekah di langit timur, seorang gadis cantik baru saja keluar dari mulut goa. Di sampingnya wanita yang sudah sangat tua mengiringi langkahnya. Mata wanita tua yang nampak bening memandang gadis cantik di sampingnya. Dialah Dewi Tunjung Biru atau dulu ketika muda dipanggil Ayu Pupu, istri seorang Kastria Singasari yang berjuang bersama Senggrama Wijaya membangun Majapahit. Gadis cantik yang sudah mulai beranjak dewasa itu sudah cukup lama menjadi muridnya. Hampir 24 purnama lamanya gadis cantik itu menimba ilmu tentang obat-obatan pada Dewi Tunjung Biru. Dengan penuh semangat, gadis cantik yang bernama Puspita itu mengeruk ilmu pengobatan baik dari Dewi Tunjung Biru sendiri maupun kepada murid-murid yang sudah lama menetap di Bukit Penampihan. Nah Cahayu, Eyang hanya bisa mengantarmu di sini. Ingatlah pesan Eyang, apa yang Eyang berikan dan kau dapatkan di sini, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pengobatan kita tidak memandang warna. Semuanya sama, hitam, putih, kuning atau merah. Jika memang perlu pengobatan kita, maka dengan keikhlasan kita harus melakukannya. Seorang ahli obat tidak akan mementingkan persoalan pribadi. Seorang ahli pengobatan mengutamakan keselamatan siapun. Lembut suara Dewi Tunjung Biru berdiri di regol pondok utama. Puspita mengangguk pelan. Nampak kelopaknya telah basah. Sebenarnya berat hati gadis cantik itu meninggalkan Bukit Penampihan, namun jika dia terus berada di tempat itu maka dia tidak akan menemukan apa yang dicarinya. Sebaiknya kau temui ibumu dulu, Endok. Pastilah ibumu sangat merindukanmu. Kau bisa menemui ibumu secara diam-diam jika kau khawatir akan bertemu dengan ayahmu. Restu seorang ibu adalah restu Hyang Widi, karena itu utamakan restu dari ibumu. Kembali suara lembut Dewi Tunjung Biru mengalun mengisi relung hati Puspita. Baiklah, sekarang berangkatlah Endok. Bukankah kau sudah pamitan dengan bibi-bibimu? Kata Dewi Tunjung Biru memandang Puspita. Sudah Eyang. Baiklah Eyang, terima kasih atas kasih sayang Eyang dan juga telah membimbing aku selama ini. Tidak ada yang dapat aku berikan selain ucapan terima kasih dan melaksanakan petunjuk Eyang. Jawab Puspita dengan suara bergetar. Wanita tua itu mengangguk lembut. Semoga Hyang Widi selalu menyertaimu Endok. Sahut Dewi Tunjung Biru. Saat berikutnya setelah berpeluk erat, Puspita melambaikan tangannya di atas kudanya. Perlahan-lahan kuda yang cukup besar itu mulai menuruni bukit yang nampak tenang dalam pelukan Gunung Wilis. Aku sungguh bingung. Bukankah aku harus ke kota raja? Percuma kalau aku harus kembali ke padepokan. Tapi aku juga sudah sangat rindu pada ibu. Pastilah ibu selama ini menderita. Hidup di tengah-tengah padepokan yang menurutku aneh. Membetin gadis itu sambil terus menderapkan kudanya. Bagaimana kalau aku membawa ibu pergi dari padepokan? Tapi akan kemana aku membawa ibu? Aku tidak mempunyai tempat lain untuk berteduh. Kembali gadis itu membatin. Dalam kebingungan Puspita terus menuruni bukit, hingga dia telah berada di telataran candi. Dia hanya berhenti sebentar memberikan kesempatan pada kudanya istirahat. Saat berikutnya Puspita kembali melanjutkan perjalanan. Setelah sehari penuh terguncang-guncang di atas kuda, gadis cantik itu menelusuri jalan ke arah timur, tanpa disadarinya sekelompok orang mengikutinya dari kejauhan. Tepat ketika setelah melewati sebuah perdukuhan, sekelompok orang itu semakin mempercepat gerakannya. Puspita yang telah memutuskan akan ke kota raja itu semakin mempercepat derap kudanya. Dia berharap masih dapat bertemu dengan tabib wanita yang juga murid Dewi Tunjung Biru di kota raja. Puspita berharap kelak di kota raja dia akan mendapatkan pekerjaan sehingga bisa menetap di sana. Dengan begitu dia akan dapat mengajak ibunya, karena tanpa mempunyai pekerjaan sangat sulit hidup di kota raja.
Saat itulah ketika dilihatnya sekelompok orang berkuda semakin dekat berada di belakangnya. Tak beberapa lama orang-orang itu telah menutup jalannya. Puspita menatap orang-orang di sekelilingnya dengan tatapan tajam. Seorang pemuda tampan turun dari kudanya tersenyum memandang gadis itu. "Kita bertemu lagi, Nini. Ternyata tanpa harus dicari-cari kami dapat menemukan Nini. Mungkin di antara kami masih ditugaskan untuk mencari Nini sehingga mereka tidak ada yang pulang ke padepokan," kata pemuda itu menunduk hormat. "Kakang Pragolopati," seru Puspita menggeram. "Benar Nini, aku Pragolopati. Kami sebenarnya tidak ditugaskan mencari Nini. Ini ada tugas yang harus kami kerjakan. Tapi setelah kami melihat Nini, sebaiknya kami mengantarkan Nini pulang dulu," sahut pemuda tampan yang tak lain Pragolopati. "Apa hakmu mengantarkan aku pulang? Aku belum mau pulang," sahut Puspita dengan tatapan tajam. "Sebaiknya Nini pulang. Ayah Nini Tuan Bertaka masih mencari Nini. Marilah Nini kami antarkan Nini pulang," kata Pragolopati dengan tenang. "Kalau aku tidak mau pulang, apa yang kalian lakukan?" tanya Puspita yang masih duduk di atas punggung kudanya. "Maafkan kami Nini, kami harus menggunakan kekerasan untuk dapat membawa Nini di adepokan," sahut Pragolopati masih dengan ketenangan. "Kalian berani padaku. Sesungguhnya kami menghormati Nini. Tapi karena Nini tidak bisa dengan cara lembut, kami terpaksa dengan kekerasan. Nah Nini, sebaiknya Nini ikut dengan kami. Masih banyak tugas yang harus kami lakukan," jawab Pragolopati. "Sudahlah, tidak perlu repot-repot mengantarkan aku pulang. Kalian lakukan saja tugas-tugas kalian," sahut Puspita yang bersiap-siap menarik tali kekangnya menerobos kepungan itu. Namun saat itulah beberapa orang maju setelah mendapat syarat dari Pragolopati. "Jangan salahkan aku jika aku melukai kalian," kata Puspita memperingati orang-orang itu. Sepertinya orang-orang itu tidak peduli. Mereka maju bersama-sama karena mereka tahu bahwa Puspita mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan segera saja beberapa orang telah meloncat menyerang Puspita. Dengan lembut Puspita melengking dari kudanya dan melayangkan tangannya ke dada beberapa orang itu. Rupanya gerakan Puspita lebih cepat dari gerakan orang-orang itu. Beberapa orang nampak telah terjatuh. Namun menyusul beberapa orang lagi, Puspita berkelit-kelit lincah sambil menusukkan tangannya dan melibaskan kainnya. Kembali beberapa orang terjatuh. Puspita merasa geram karena ketika mereka terjatuh maka yang lain menyusul, sehingga membuat Puspita telah benar-benar marah. "Cukup, hentikan," teriak Puspita. "Ternyata kalian benar-benar tidak tahu diri. Aku tidak akan bermain-main lagi. Sekali lagi jangan salahkan aku jika aku melukai kalian," bentak Puspita. Gadis cantik itu melompat mundur. Kemudian tangannya bersedekap. Tidak beberapa lama dari tubuhnya memancar sinar kemerahan yang semakin menyala. "Mundurlah kalian," seru Pragolopati. Ternyata pemuda itu tidak mau orang-orangnya terkuka mendapat benturan dengan Puspita. Tubuhnya bergetar, kakinya merenggang. Dia telah menyiapkan ajian tameng wajah. Pragolopati tidak mau melukai Puspita, karena itu dia hanya menerapkan aji tameng wajah untuk dapat menahan benturan. Saat berikutnya tubuh Puspita bergulung-gulung di udara dengan balutan merah. Benturan keras tidak dapat terelakkan. Percikan api menyembur ke udara, tubuh Puspita terhentak ke belakang. Namun dengan cepat dia mendaratkan kakinya ke tanah agar tidak terjatuh. Gadis itu berjongkok menahan sesak di dadanya. Sementara itu Pragolopati hanya mundur beberapa langkah. Kakinya tetap merenggang seakan menghujam ke tanah. Wajah anak muda itu nampak meringis. Namun itu hanya beberapa saat. Kembali wajahnya tersenyum memandang Puspita yang masih berjongkok. "Percuma Nini. Benturan ajian Komala Agni Nini tidak akan berpengaruh besar padaku. Rupanya Nini sudah jarang melatih ajian itu," kata Pragolopati dengan suara tenang. Puspita menggeram. Namun dia tidak mau menyerah kembali. Dia menerapkan ajian Komala Agninya hingga ke puncak.
dia tidak mau pulang ke padepokan dan diserahkan pada ayahnya. Kembali tubuhnya melengking dengan balutan kemerahan mengarah ke tubuh Pragolpati yang berdiri dengan tegap. Namun kali ini Pragolpati tidak hanya diam dan berdiri, tubuhnya pun meloncat menyusul arah tubuh Puspita yang menggulung. Tangan Puspita mengembang mendaratkan tangannya, tapi dia hanya mendaratkan ruangan kosong. Begitu cepat tubuh Pragolpati turun, kemudian terasa belakang Puspita serasa mati. Darahnya tiba-tiba berhenti mengalir. Berikutnya tubuh Puspita melayang mendarat ke tanah. Saat itulah Pragolpati menangkap tubuh Puspita. "Maafkan aku, Nini. Aku hanya menghentikan aliran darah Nini agar aku bisa membawa Nini pulang. Ini tidak akan menyakitkan Nini," kata Pragolpati, kemudian mengangkat tubuh Puspita ke atas kudanya. "Beberapa orang ikut aku ke padepokan Puncara Agni. Yang lainnya tetap di daerah ini dan lakukan tugas kalian. Setelah kami mengantarkan Nini Puspita, aku akan segera kembali ke kota raja," lanjut Pragolpati yang telah berada di atas punggung kudanya. Saat berikutnya Pragolpati telah meninggalkan tempat itu bersama beberapa orang yang mengikutinya dari belakang. Puspita hanya bisa menahan amarah yang sangat menyesakkan dadanya. Tubuhnya hanya bisa terdiam dengan lemah. Rasa kecewa dan marah menjadi satu. Gadis itu merasa harapannya telah hilang. Air matanya pun menggenang di pipinya, namun dia sadar tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tubuhnya terguncang-guncang dengan lemah dalam pelukan Pragolpati. Hari semakin naik merambat ke arah siang yang semakin terang. Sinar matahari bahkan telah menerobos dari kepungan lebatnya hutan alas larang. Walaupun hutan itu lebat dengan dedaunan yang merambat bersatu dengan pepohonan yang lain, namun tidak kuasa menutup sinar matahari yang menerobos masuk ke hutan yang terkenal keunikannya itu. Kalau orang yang belum terbiasa, maka akan sulit keluar dari hutan itu. Jalannya yang bercabang dan juga banyak ditumbuh-tumbuhi tumbuhan beracun. Kalau sudah tersesat, maka hanya ajallah yang akan mereka temui. Namun hutan itu walaupun ditumbuhi banyak tumbuhan beracun, banyak juga ditumbuhi tanaman obat-obatan, banyak penduduk di sekitar tepi hutan mencari tanaman obat di hutan itu. Mereka yang telah terbiasa dengan hutan alas larang tidak perlu khawatir akan tersesat. "Hutan yang unik, begitulah kata-kata orang-orang yang baru pertama kali masuk hutan itu. Itu pula yang dilakukan seorang gadis dan wanita yang belumlah menjadi tua bersamanya. Mereka begitu sibuk memetik beberapa jenis tanaman obat-obatan. Gadis cantik yang tak lain Lata Manjari bersama Nyai Tantina nampak penuh semangat memilah tanaman obat-obatan di daerah itu. Nyai Tantina yang hafal betul akan hutan itu sama sekali tidak khawatir akan tersesat. "Aku rasa sudah cukup, Bibi. Marilah kita istirahat di pohon itu, Bibi," kata Lata Manjari setelah merasa cukup dengan bahan-bahannya. Nyai Tantina tersenyum kemudian mengikuti Lata Manjari yang menuju sebuah pohon yang cukup besar. "Harusnya Gusti Putri tidak usah pergi sendiri mencari bahan-bahan obat ini. Apalagi kita pergi tanpa pengawalan," kata Nyai Tantina setelah mereka duduk-duduk di pohon yang cukup besar itu. "Ah, aku bosan, Bibi, berada di pantai dan melihat prajurit-prajurit yang berlatih. Makanya aku mengajak Bibi ke padepokan dan mencari bahan-bahan obat di sini. Kalau dengan pengawalan aku tidak akan bebas, Bibi. Aku sudah bisa menjaga diri, Bibi," jawab Lata Manjari tersenyum. "Kalau Kakang Mertaka tahu, pasti dia akan marah dengan Bibi," kata Nyai Tantina menunduk. "Bibi jangan khawatir, kalau paman tahu biar aku sendiri yang akan mengatakannya kalau ini permintaanku," sahut Lata Manjari. "Bibi, aku ingin menanyakan sesuatu. Pasti Bibi sudah tahu dengan gadis-gadis yang dibawa paman Mertaka. Apakah Bibi tidak kecewa dengan perbuatan paman Mertaka?" tanya Lata Manjari. Wajah Nyai Tantina mendadak terkejut. Dia memandang gadis yang berada di depannya. "Apa maksud Gusti Putri?" tanya Nyai Tantina bergetar. "Sudahlah, Bibi.
Bibi tidak perlu menutupinya dariku, aku sudah tahu akan hal itu. Walau dengan tersembunyi, tapi aku sudah sering melihatnya. Dan pada akhirnya aku tahu tujuan itu untuk apa. Walaupun nantinya gadis-gadis itu mendapatkan sesuatu yang baik, namun itu sudah melanggar tatanan kehidupan. Aku kecewa dengan perbuatan paman, sahut Lata Manjari. Ini semua demi cita-cita Gusti Putri. Dulu sekali sebelum mendirikan padepokan Kakang berguru dengan Eyang Guru Panumerta, dari situlah Kakang mulai menggunakan cara ini. Karena dia benar-benar ingin membalaskan sakit hati Gusti Mahapati Nambi, jawab Nyai Tantina lemah. Aku salut dengan kesetiaan paman dengan ayah. Beliau rela berkorban apapun untuk mewujudkan kesetiaannya. Bahkan dengan sesuatu yang sulit yang aku pahami. Sudah lama aku berada di sini, tapi aku masih belum bisa memutuskan keputusan, kata Lata Manjari sambil melihat lebatnya hutan itu. Lata Manjari putri angkat Prabu Ratu Tribuwawana itu telah dua musim berada di sekitaran pantai di ujung timur, juga berada di padepokan Puncara Agni. Tapi gadis cantik itu tidaklah berdiam diri dan menyuap apa saja yang dikatakan Mertaka. Dengan kecerdikannya dia telah mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya untuk membantu apa saja yang akan diketahuinya. Dia melihat ada dua kelompok dalam pasukan yang mengatasnamakannya. Pertama kelompok yang benar-benar setia dengannya, sedangkan yang kedua adalah kelompok yang bergariskan dengan perintah Eyang Guru. Orang tua bongkok yang sering disebut juga Ki Panumerta. Dari berbagai orang yang telah disisipkannya di Kadipaten dan di sekitaran pantai, dia mencurigai bahwa ada tujuan lain dari orang tua bongkok. Namun gadis itu bergerak dengan diam-diam sampai mengetahui gerakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan orang-orang Eyang Guru. Orang yang ternyata mempunyai pengaruh besar, bahkan pamannya adalah murid sekaligus anak angkat dari Eyang Guru. Selama di daerah itu, Lata Manjari banyak belajar tentang taktik dan berbagai ilmu kenegaraan yang nantinya menurut Ki Mertaka akan digunakan jika sudah menduduki Majapahit. Dengan cara itulah Lata Manjari bergerak sendiri bersama orang-orang kepercayaannya. Dirinya dipersiapkan untuk menjadi Ratu Majapahit, gerakan mereka pun tidak lama lagi akan mulai bergerak. Namun pertimbangan dalam diri gadis itu sungguh mengguncangkannya. Di satu pihak orang-orang yang begitu setia dengannya rela mengorban apa saja. Tapi dia sadar kalau garis keprabonan bukanlah pada darahnya. Apalagi orang yang akan dimakarinya adalah ibunya yang selalu menyayanginya. Bukankah sekarang yang memimpin Majapahit adalah ibunda? Bukankah Pamanda Prabu yang melakukan pembantaian terhadap Lamajang dan ayah? Sungguh tidak adil jika kesalahan diletakkan pada pundak ibunda. Tapi itu semua atas nama Majapahit. Bisa jadi selama ini ibunda menutupi semuanya dengan memberikan kasih sayangnya yang semu padaku agar aku tidak tahu dengan hal ini dan tidak mempertanyakannya. Tapi aku sungguh menyayangi ibunda, aku tidak bisa membohongi hati dan pikiranku. Begitulah batin yang selalu menyerang Lata Manjari, hingga gadis itu hanya bisa meneteskan air matanya. Kata Nyai Tantina di tengah-tengah kesunyian hutan itu. Lata Manjari memandang wanita yang berada di sampingnya. Hatinya merasa iba dengan wanita yang sangat setia dengan suaminya itu, dan semuanya itu berasalkan atas kesetiaan pada ayahnya. Sung sulit untuk mengecewakan orang-orang yang berkorban demi dirinya dan menaruh harapan besar di pundaknya. Kembali suasana hening menyelimuti sekitaran hutan itu. Namun lamat-lamat mereka mendengar suara gersakan yang mereka yakini bukan perbuatan angin namun langkah kaki manusia. Lata Manjari yang menguasai Sapta Pangurungu semakin menerapkan ajian itu sehingga dengan jelas dia mendengar degup jantung dan helaan nafas. Bibi, ada beberapa orang yang juga berada di sini, sebaiknya kita mencari tempat yang lebih terlindung, kita lihat siapa mereka, kata Lata Manjari dengan suara lirih. Nyai Tantina hanya mengangguk pelan. Kemudian mereka bergerak dengan mengendap mereka menuju semak dan pohon yang lebih rimbun. Tunggu Bibi,
Sepertinya aku mengenal kedua orang itu, kata Lata Manjari berbisik. Lelaki yang di sebelah mereka itu adalah adik dari Kakang Seta. Dia adalah Kakang Suta. Bibi rasa mereka tidak berniat jahat, Bibi kenal dengannya. Marilah Gusti Putri kita temui mereka, kata Nyai Tantina hendak menarik lengan Lata Manjari. Tunggu dulu Bibi. Kedua orang itu adalah prajurit Majapahit Bibi. Bisa jadi mereka sudah mencium kegiatan kita di sini Bibi, selah Lata Manjari. Benarkah demikian Gusti Putri, tanya Nyai Tantina dengan wajah menegang. Mereka berdua adalah orang sangat aku kenal Bibi. Mereka adalah orang yang baik. Membela negeri mereka tanpa mengharapkan imbalan. Mereka juga orang-orang yang sangat aku sayangi. Aku bingung harus bagaimana, aku juga tidak ingin mereka tahu aku berada di sini. Itu bisa membahayakan orang-orang di sini, jawab Lata Manjari dengan wajah yang nampak bingung. Lalu apa yang harus kita lakukan Gusti Putri? Sepertinya arah mereka ke padepokan Gusti. Begitu pelan suaranya Itantina ketika rombongan kecil itu semakin mendekati di mana mereka bersembunyi. Sebaiknya kita ikuti mereka dari belakang saja Bibi. Kita lihat apa yang mereka lakukan, jawab Lata Manjari pelan. Dengan mengendap-endap Lata Manjari dan Nyai Tantina mengikuti ketiga orang yang tidak lain Pranayam, Ayu Wandira dan Kisuta. Ayu Wandira yang telah mengetahui ada yang mengikutinya berusaha untuk tenang. Begitu pula Pranayam dan Kisuta dalam diam mereka sepakat untuk membiarkan saja orang itu mengikuti mereka. Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio. Sampai jumpa.